dan saya memberi komitmen kepada saudara perempuan bahwa saya bersama dengan Datuk Seri Fazilah selaku Menteri Kanan Kerja Raya bersama dengan Ketua Menteri Sarawak yang amat berhormat, kita akan bincang bagaimana kita nak meneruskan fasa 2 red line dan missing legal. Dan saya beri komitmen kita tidak akan berhenti setakat itu dan kita akan teruskan segala projek yang dirancangkan.